Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi ilmu berkenaan moving average dan awan. Ini bukan tips. Ini bukan tips untuk beli atau jual. Ini adalah perkongsian ilmu mengenai teknik analisis berkaitan dengan moving average dan juga awan. Okey, kita lihat pada MBank, AMB Holding ni kan. Dekat mana kita nak beli, dekat mana kita nak jual. Mudah saja. Dengan menggunakan moving average. Okey, kita select moving average. Dan kemudian kita tukarkan inputnya kepada 50 hari. Kita tukarkan inputnya pada 50 hari dan kita akan lihat carta harga dan juga moving average. Di paras ini kan adalah petunjuk untuk membeli kerana harga telah melepasi atas moving average 50 hari. Dan di paras ini kita akan menjual dan hari yang berikutnya paras naik semula dan kita beli semula pada paras kenaikan itu. Dan di sini pula kan price jatuh semula di bawah moving average dan kita akan jual. Okey, sehingga hari ini kan, sehingga hari ini belum ada lagi tanda-tanda untuk membeli. Yang itu kita menggunakan moving average 50 hari. Mudah saja. Kita pergi tengok awan. Awan itu adalah Ichimoku. Okey, ini adalah awan club. Okey, atau awan ini kan pun mudah saja. Secara visualnya pun kita boleh nampak sama ada price atau harga itu di atas awan ataupun di bawah awan. Jika dilihat di paras ini, harga telah pun melepasi atas awan dan pada paras inilah kita akan membeli. Dan pada paras ini kan kita dapat lihat harga telah jatuh di bawah awan dan pada paras inilah kita akan menjual. Okay, kalau kita lihat dan paras mana kita nak membeli, kita akan membeli di paras RM4.20. Okey, lebih kurang RM4.20 di situ. Okey. Dan kita akan menjual di paras ini iaitu lebih kurang paras RM5. Okey, antara RM4 ke RM20 dan RM5 tu kita akan dapat membuat keuntungan sebanyak 80 sen. Okey, senang saja dengan menggunakan teknik awan.